أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita, nabi kita, rasul kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga nabi dan para-para sahabat nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah cipta segala makhluk yang ada di alam, baik alam tu dunia juga alam tu akhirat. Maka kita selaku seorang hamba yang beriman penuh kepada Allah taala, sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di petang yang berkat, di hari yang mulia, di petang ini sebagai petang ataupun hari pembuka bagi ambo di channel baru ni, iaitu petang ataupun hari hari Rabu hari ni. Hari ni adalah giliran ambo untuk mari kecek, untuk mari royak sikit sebanyak tentang perkara-perkara yang sangkut paut dengan ilmu agama, baik merupakan Al-Quran dan juga Al-Hadis, dan merupakan kitab-kitab ulama. Maka alhamdulillah, sebenarnya hari ini hari pembuka bagi ambo. Seminggu sekali ambo akan beradalah di saat pukul 2 tengah hari hingga sampai pukul 3:30, sekira diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah hari ini dengan penuh kesihatan, taufik dan hidayah, nikmat dan rahmat Allah Ta'ala, boleh kita bersama di udara, iaitu di channel Al-Huda kita di petang ni. Maka hari ni ataupun kali ni, kali pertama ambo nak cerita tentang sikit sebanyak, yang mana ambo ni dipilih, dijadualkan untuk baca kitab. Maka ambo pun nak cerita tentang sikit sebanyak dengan kitab saat ni. Maka sebelum pada nak masuk ke cerita kita seterusnya, lebih baiknya
kita dengar sebagaimana ambo cerita, ambo baca saat ini ayat kena dengar ilmu. Jadi dalam Quran pun dia cerita, Tuhan cerita tentang keagungan ilmu ataupun kelebihan ilmu. Jadi kita reti bahawasanya orang Islam ni, orang Islam duduk di permukaan bumi ni, di abad mana sekalipun, di korung mana sekalipun, di masa mana sekalipun, masa Rasulullah, masa para sahabat, masa para tabi'in, 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 siapa ke hari ni, tetap agama Islam ni dia mengutamakan ilmu. Ilmu kena duduk depan, ilmu mula-mula. Tapi pasal kita orang Islam setengah-setengah ni, tak mengaji, tak tahu tu, buat hala-bala je tetap dengan ilmu ni. Ilmu agama ni, banyak sekali orang kita tak reti, tak kenal. Duk gaduh benda lain. Sebenarnya, dalam Islam ni tutup teh yang pertamanya, ilmu agama. Ilmu untuk nak mengesahkan ibadat kita, perbuatan kita, kehidupan kita. Barulah pergi kepada ilmu-ilmu dunia untuk nak hidup seterusnya. Maka alhamdulillah, kita reti bahasanya agama Islam ni menitik berat tetap ilmu. Karena dah nyata bahasanya sejarah, kenyataan sejarah Rasulullah mula-mula turun wahyunya, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dah nyata ke bahasanya Islam ni menitik berat tentang ilmu. Karena kalau kita tengok di Al-Quran, penurunnya Al-Quran, penurunnya Al-Quran di permukaan bumi ni ke atas nak junjung besar kita Nabi Muhammad melalui Jibril, tak lain tak bukan ialah ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia suruh baca, dia suruh belajar, suruh mengaji. Lagi pula ayat ada cerita pula, allamal, allamal Quran, allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia yang tak reti kepada reti. Daripada tak reti kepada reti, mengajar saat itu, mengajar akan manusia yang tak reti. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar apa yang manusia tak reti. Daripada buta huruf kepada kepada celak, pada kenal huruf. Sehingga kita ni reti. Itu Islam no, ayat kata. Allama bil qalam. Kita nyata dah bahasanya mengaji, cara mengaji itu dengan kalam, dengan macam-macam peralatan no, ayat kata, untuk nak mendapatkan, nak hasilkan ilmu suci saat itu. Itu dalam Islam no, ayat kata. Sebab tu dalam Islam ni sebagaimana Nabi duk cerita dalam sebuah hadis, tak silap amur no, an-nasu, Nabi kata an-nasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khaira fi ma siwahuma. Itu di antara hadis Nabi yang cerita tentang tutup ti ilmu atau belajar ilmu. Nabi kata annasu rajulani, bermula manusia itu ada dua jenis. Ada dua jenis, ada dua peseng. Satunya alimun, iaitu orang alim. Orang alim. Yang kedua wa muta'allimun, dan orang alim saat ni tu dia dapat mengajar dengan ilmu dia. Wa muta'allimun, dan orang jahil dapat belajar. Orang yang belajar, yang ni orang tak reti dia belajar. Nabi kata manusia atas dunia ada dua, satu orang alim, yang kedua orang jahil. Orang alim dia mengajar dengan ilmu yang dia ada. Tu. Orang tak pandai, orang tak alim, orang jahil, dia kena mengaji apa yang dia tak reti. Tu Nabi kata tak ada dah. Wala khaira fi ma siwahuma, tak ada dah. Nak cari jalan selain daripada tu, dua jalan tu ya. Hak moleknya tidak ada dah. Kebaikan yang selain daripada tu. Kedua-dua itu adalah baik belaka. Kedua-dua tu baik belaka, Nabi kata. Macam mana kedua tu baik belaka? Yang ni orang aling bila dia reti dah seka dua, apa yang dia reti, dia boleh menyampai kepada manusia yang lain. Yang ni dia mengajarkan ilmu yang dia reti seka dua pun. Itu Nabi kata, tak ada dah. Tu baik. Begitu juga orang yang tak reti. Orang yang tak reti.
Orang yang tak ada ilmu, dia belajar. Ha, itulah Nabi kata, itulah kebaikan kedua-duanya. Jadi kita reti daripada hadis ni, nak rakyat kata, hak tak molek lagu mana tak molek. Hak tak moleknya orang aling tapi tak mengajar. Ha, dia ni aling, dia ni reti. Reti tapi dia tak mengajar. Ada aling sekat dia je. Hak ni dibilang kata salah. Salah. Dibilang kata salah, rakyat kata. Kerana Nabi rakyat kata dua tu yang moleknya. Tu. Wala khaira fi ma siwa huma. Tidak ada kebaik kepada kedua-dua tu. Tu. Siwa huma. Kecualinya dua tu saja. Jadi orang aling ngajar, orang tak reti belajar. Ada botak moleknya, aling tak mengajar, hak jahil tak belajar. Hak jahil tak belajar, hak aling tak mengajar. Ha, ni baru jatuh parit. Ha, jatuh parit nak ayat tu. Sebab tu hari ni, nah, dengan mengaji kita ni, alhamdulillah kalau kita tengok di hari ni, banyak orang mengaji melalui telefon, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui macam-macam di hari ni. Alhamdulillah. Tertengoknya dengan secara dunia maju hari ni, alat-alat serumo saat ni tu boleh kita buat guna pedoh banyak sekali dengan terosak ataupun handphone, handset kita yang kita ada di hari ni. Haa, tu. Bukan kata kita cari sejik saja, cari balasa saja tak. Nak ayat kata kita nak dalih kata tak reti, tak pandai, kau jauh lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kemudahan hari ni banyak sekali. Kemudahan di hari ni banyak sekali. Nak kata tak dalih belajar, tak reti eh, tak ada dah, tak ada dah. Kita nak berdalih dengan Allah Taala ni tak boleh dah. Nah, tu. Sebab itulah. Sebab tu di hari ni aku panggil ada dengan mengaji dengan melalui terosak, dengan melalui handset, dengan melalui telefon tangih, boleh tengok dah. Bukan di kaca TV saja dak. Tu. Haning aku panggil belajar. Jadi pentingnya kita belajar. Nabi dah royak dah. Tak ada dah kebaikan dua ni ya manusia. Bila dia reti dah dia mengajar, bila tak reti dia belajar. Kalau Nabi kata tak moleknya pasal di hadis ninya, orang reti tak mengajar, orang tak reti tak belajar. Ini salah, salah besar. Ini Allah Taala kutuk. Allah Ta'ala marah kita, khususnya di akhirat lagi akan datang. Kita kena bertanggungjawab dengan Allah Ta'ala bila kita tak belajar. Bila kita tak belajar di akhirat esok, kena tanya. Mula buat gapo aku beri 50 tahun. Umur menghabis gapo. Sebab tu nak ayat tu. Tuhan, Nabi ni yang suruh kita ni rebuk. Irtanim khamsan qabla khamsin. Nabi kata, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebuklah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang ni mu cepat-cepatlah 5 perkara ni. Jangan we mari, dan mari hak 5 perkara lagi ke datang ni. Dia tindih di 5 perkara, dia mari 5 perkara ni tak nak jalan dah mu. Tu. Gapo hak Nabi kata? Nabi kata, hayataka qabla mautika. Yang ni ketika mu hidup ni sebelum datang mati. Sebelum datang mati, yang ni sekolah muda hidup ni, carilah ilmu agama, dengarlah. Nak hidup pondok tak ada jalan dah. Ada anak bining dah, cabai berdehar, habis licin dah. Oh, kata nak cukur kepala, hidup pondok pula ke. Ajak bining gigi ke, tak ada jalan dah. Duk cari makan kat ada air guning pun, nak ayat kata, rebah bangun dah. Hari ni, alhamdulillah. Di antaranya, buka handset kita tu. Buka terosak kita tu. Buka dua petang. Pukul 2 petang setiap hari adanya mengajar dan juga ada orang bercara tentang agama di dalam channel Al Huda channel. Di waktu malam pula han Babo Zoo pula. Babo Zoo channel pula. Pukul 8:30 sampai ke pukul 10. Oh, kalau kita nak tengok hari ni, Allah, tak ada luar dengan belajar ilmu. Biar kita pejam mata dengan keadaan kita belajar ilmu. Walau kita duduk di rumah, walau duduk tahgirir, walau duduk di pejabat-pejabat pekerjaan kita pun, nak kata kita tak sunyi daripada kita menuntut ilmu agama, iaitu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita hidup diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita jadi hamba Allah Taala yang berguna sekali menjunjung perintah Allah Taala dan junjung perintah Rasulullah. Ini orang Islam kita. Sebab itulah peminat-peminat atau penonton-penonton, pakcik panggung, abang-abang kita yang berada di rumah ke, di mana saja, di pejabat kerja ke, di tempat kerja kita ke,
Ha, kita bukalah dengar, buka dengar, buka dengar. Sambil kita kerja, sambil kita menyurat, sambil kita menulis, bukalah tepi kita dengarlah nasihat-nasihat baik. Ha, kepada kita di dalam ruang agama di pukul 2 petang sampai ke 3:30 petang. Ha ni alhamdulillah. Ha ni hak Nabi pesan. Ha, dia suruh kita rebutnya tika kita. Tika kita, ketika kita apa ni hidup jangan wedai mati dulu. Oh dah mati pehlah. Bila orang usung kita pergi kubur kat tak ada apa dah. Di saat-saat roh kita keluar daripada badan saat itu tak nak kecek dah. Kenyataan mari segala-gala. Kenyataan cerak habis dah. Ha situlah kalau kita nak menangis pun menangislah. Ha nak teriak-teriaklah, nak menyesal-menyesallah. Ha ni keadaan kita hidup sama tara hidup di dunia ni yang mana Allah Taala cipta kita. Ha apa panggil umur kita ni panggil camkat. Apa camkat? Apa panggil umur kita ni terhak. Jangan nak tunggu lawi, jangan tunggu. Sebab tu Nabi dia pesan kena dah. Rebutlah 5 perkara, jangan bidai datang 5 perkara. Tu di antaranya. Dan seterusnya Nabi kata apa? Sihataka qabla saqamika. Hai, merebutlah tika muda sehat ni. Tika muda sehat ni rebutlah, belajarlah seko dua. Ingat kata tak belajar dah kita ni. Allah jahai tukinyo kita ni, Allahu akbar. Oh, nak belajar doa tu, belajar doa ni enggak Allah habis. Ha, belajar ni enggak weh, nak reti doa sepanak ya 45 ekor apa. Tubu pejam mata perik-perik nak ayat tak ingat benoklah nak ayat tu. Masa muda kita tak belajar dah. Ha ni peluang untuk di hari ni bukalah terosak kita. Dengarlah apa dorongi agama kepada kita semua khususnya umat kita di 3 wilayah selatan. Hari ni alhamdulillah. Hari ni Nabi kata tika muda sehat ni. Belum datang sakit. Ha, kita orang kita ni banyak. Ambo dak perhati nyok orang kita ni sakit dulu baru tanya. Ha, kadang-kadang baru tanya nak semaya, baru tanya nak belajar, baru nak betul tu nak betul ni. Allah lewatnya mu. Ha, lewatnya mu hidup lewat gapo namo tu hari 50 60. Mu hidup dalam kelalaian. Mu hidup dalam mengikut hawa nafsu selama hidupmu. Maka di hujung, di penghujung hidupmu, hayatmu ni ni, Allah barulah mu nak tanya. Ada setengah orang tu penyakit stroke. Ha, kena stroke dah. Penyakit lembek dah. Mati sebelah dah. Dok helai tahi air kecing dah. Baru tanya nak pergi sejik. Baru tanya nak pergi balasah. Baru tanya orang baik dak lagi. Tapi mulut renyuk dah, hidung renyuk, dagu renyuk dah. Mata sepit sebelah dah. Ha, kecek telur dah. Baru tanya lagi sejik. Baru tanya orang baik. Orang baik tak lagi, orang baik. Ha, tengok. Ha, orang baik tak lagi, orang baik tak lagi. Ha, baru tanya. Dulu tak khabar. Ha, tak khabar. Dulu kat locak sebuah kuda Afrika dah. Gedebing, 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 gedebing. Ha, nak ya tak hera. Boleh poso, tak poso. Isak okok yang berasak. Ha, orang semaya kita duduk berdiri ke tepi masjid. Tak hera. Ha, nak ayat terlawai dengan ugamu. Bila di penghujung kita, ha, mari mikir dah lah. Sehingguh dah lah. Tak ada dah. Tua nak mati dah. Semayak baru ada sebeledi je baru. Ha, poso baru ada sebeseng je baru. Orang ni besar bukit dah pahala. Ha, kita baru nak mula. Apa lagu mana? Ha, ni. Ha, akan jumpa dengan akubat Allah Ta'ala. Akhir jumpa dengan denda-denda Allah Ta'ala. Tuhan ni tak sia-sia dia rakyat dah. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil'abid. Tuhan tak zoling hamba dia. Malaikat hamba dia sendiri tu. Zoling ke diri dia sendiri. Siapa dia buat baik, dia boleh tupai di akhirat esok. Kebaikan dia saat ni tu, akan tolong dia di akhirat esok. Tapi Tuhan kata sebaliknya, wa man asa'a fa'alaiha. Siapa dia buat kejahatan, siapa dia tak semaya, siapa dia deraka kepada Ta'ala, siapa dia lawan Allah, lawan Rasul, orang ni Tuhan kata fa'alaiha, maka akan ganyang kepala dia sendiri, akan hantar kepala dia sendiri, jadi makan diri di akhirat esok. Hani ibu-ibu dan ayah-ayah, pokcik-pokcik semua, apa penutung-penutung kita sekalian di tengah hari ini. Hani apa panggil poin noktah untuk kita nak mikir di hari ini, nak kembali ke pakar jalan, nak kembali kepada Allah. Khususnya ngaji agama. Lah ni boleh ngaji dengan cara ni alhamdulillah. Piasko
Kata kita di hari ini, dengan adanya headset, dengan adanya telefon ni, kita boleh guna dengan, kita boleh guna ke jalan Allah, kita boleh guna kan benda tu naf'ak kepada diri kita sendiri, iaitu membawa kan benda tu tu kepada naf'ak hidup kita. Yang ketiga, Nabi kata rinaka qabla faqrika. Kau munduk kaya ni lah, jangan bila sesak dulu. Kau munduk kaya ni lah, kau munduk mudah makan ni. Kaya tak kaya mana, tak ada siapa dia kaya. Tapi kau munduk mudah makan ni lah, tak boleh kerja lagi ni. Ha, mubuk. Merebuk lah benda ni. Cepat benda ni. Kalau pergi sejik, pergilah. Nak belajar, belajarlah. Tu. Bila tu? Qabla faqrika. Sebelum datangnya, iaitu kepakiran ataupun kesusahan, kemiskinan kita. Dia susah tak buat apa lagi dah. Tak usah kata nak pergi belajar, pitih tak ada, nak beli beras pun tak ada. Anak teriak ke tengah jalan, baju-baju pun tak pakai, perut boyang, cacing kawan anak. Tak ada nak jaga dah. Anak 4-5 beranak nak ajak, tak ada nak cara dah. Nak ajak tak nak makan je. Hani nak ajak bila sampai tangga tu, ke tahap tu, kita memang susah hidup dunia. Hani apa panggil peluang terbaik yang Nabi kita suruh kita rebut. Tu. Yang keempat apa nama syabab baka qabla haramika. Tekah kita duk muda duk cekak nah lutut kerah nilah. Ha duk boleh gi lagi balasah, ha duk boleh gi lagi masjid. Ha duk boleh dengar lagi. Ni. Belum pada kita datang kelemahan kita ataupun tak erok kita, tua kita nak ayat tu. Dah tua dah becek dah. Tekah muda nilah kita kena peluangnya. Ha ni alhamdulillah tengoknya. Nah. Ni penutung-penutung kita yang ada di rumah, yang ada di mana tempat saja. Nah, yang duk ikuti sekarang ni siaran langsung di channel kita ni, boleh dikatakan setiap hari insya-Allah kita sediakan. Kita sediakan ilmu-ilmu sekadar yang kami mampu yang berada di channel untuk nak pimpin channel seterusnya, tak lain tak bukan sebagaimana matlamat asasi kitanya limardhatillah. Nak sebarkan benar-benar kepada masyarakat kita, kepada umat kita, kepada agama kita. Nak meninggikan agama Allah. Li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia. Untuk nak meninggikan kalimah Allah. Tu tak ada muka lain tak. Tu di antaranya. Sebab tu, Nabi royak dah. Manusia ni dua julun dengan tu dah. Satunya orang alim, mengajar. Alim mengajar. Maksud alim sini bukan alim sangat. Apa yang kita reti tu boleh royak ke orang. Boleh royak ke orang. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Illa allazina amanu wa amilus solihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Itu hak Tuhan dah royak lah Quran dah. Royak tu manusia duduk dalam rugi. Kecuali orang yang beriman, orang yang berwasiat dengan kebenaran. Orang yang berwasiat dengan kebenaran. Watawasaw bil haqq. Orang yang bersiap dengan kebenaran. Jadi orang kecek detail kebenaran dengan agama. Ini nak ajak kata orang ini tak masuk dalam rugi dalam kehidupan dia, masa dia. Yang kelima Nabi kata apa? Quwwataka qabla dha'fika. Kau munduk gagah ni lah. Jangan siapa tak arak dulu. Ini jalan dah. Ni kau tak agak nak pergi bersijik, tak agak nak pergi dengar, tak agak nak pergi mengaji juga. Barulah kacau tanya nak pergi. Tekah dah gagah ni. Tak ada, herah. Tekah dah gagah ni. Wih, hadap kau lain. Jauh, tak apa lagi. Ngah malai tak tidur, tak apa lagi. Tapi orang ngajar, orang apa, tak ada padu nak ayat tu. Orang pakai yang berderu di masjid. Orang pakai yang berderu di balasah. Ngaji sejak. Semalam main sejak, tak boleh duduk mengatuk. Tapi duduk buah saja. Duk jetik kere saja, duk main haji saja. Allah, siapa kelok lah. Siapa dah apa-apa haji duk gonyoh. Hani nak ajak kata boleh duk berjejer. Tepat ngobok jambu saja berapa. Panah klik 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 klik. Duk agah burung, duk agah burung tu kak wi, ngah burung ngah tuai siapa perlu. Hani tengok. Hani nak ajak kata untuk kita mikir di hari ni bahasanya Islam ni ialah padu kita. Bawa kita tak lain tak bukan dengan ilmu. Ilmu Islam ni ialah utamakan ilmu depan kita. Karena ilmu ni panggil cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu ni cahaya, cahaya, cahaya. Bila cahaya suci, cahaya bersih, cahaya ni dia tak duduk pada orang cemar.
Dia tak duduk kepada orang cemah. Ilmu dia duduk kepada orang yang cuci, orang yang cuci. Orang ada air semayah, orang pergi masjid, orang semayah tu, semayah ni, orang tu bertobat, orang tu berzikir. Ha, tu baru ilmu duduk. Tu nak ayat kata, apa ni? Ilmu. Tu Islam ni bawa umat dia, hamba dia, minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan jahil, daripada kegelapan kejahilan. Masa dulu Rasulullah, Nabi kita berdakwah mengajakkan manusia ilal nur, kepada cahaya, kepada terang, kepada cahaya terang menerang. Yakni kepada alim, kepada tahu benda sebenar. Sebab tu para sahabat dulu, banyak mana para sahabat, boleh dikatakan sahabat ni enggak, boleh kata mu'allah berlaku. Boleh dikatakan mu'allah berlaku. Hak mengucap belakang, hak teruk belakang dulu nak ayat termasuk jahiliah. Tapi kerana Rasulullah, kesungguhan Rasulullah berdakwah mengajakkan para-para sahabat hari itu, walaupun lawan Nabi pada permulaan, tapi pada akhirnya Allahu Akbar menitik air mata mereka. Demon ini akhir sekali menitik air mata menyesak. Apa demon lawan Rasulullah pada permulaan nak ayat itu? Macam-macam dengan para-para sahabat, berapa kali tunggu jalan nak asah pedas, nak tikai Rasulullah, nak bunuh Rasulullah, tunggu jalan. Di antara seorang sahabat tu nak masuk Islam, nak masuk Islam ni, bila mari nak salam dengan Rasulullah, bila Rasulullah nak salam dengan dia, dia tarik tangan. Bila Rasulullah duduk dia, dia Allah nak salam, dia tarik tangan. Bila Rasulullah sambut, Nabi kata kan, Rasulullah kata kan, mu nak masuk Islam ke tak? Tak masuk ya Rasulullah. Hari ni mudah mahu tarik-tarik tu. Dia kata, aku ni ya Rasulullah, aku nak minta padamu, mu maaflah kat aku. Ada juga di kalangan sahabat, mu maaflah kat aku ya Rasulullah. Nabi kata, aku tak pernah menyakitimu. Aku tak pernah menyakitimu. Saya dengan sahabat kata, dak, mu tak pernah menyakitiku. Tapi aku banyak kali, berapa kali aku asah pedai tunggu jalan nak bunuhmu ya Rasulullah. Maaflah kat aku ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah kata, apa? Rasulullah kata, bila mu ucap dua kelimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi kata Tuhan dah gugur segala-gala kejahatanmu di masa jahiliah dulu, di masa mu bukan Islam dulu, habis pun. Itulah baru dia peluk dengan Rasulullah, dia menangis, mengisak-ngisak dia menangis kesesalan dia, dia cita-cita nak bunuh Rasulullah. Belum dia reti, belum dia ada ilmu. Bila Rasulullah cerita tentang Al-Quran, bila Rasulullah saat itu cerita tentang kebenaran, bila dia nampak Allah Ta'ala bukakan hidayah kepada dia, dia pula jadi jadi orang depan pula untuk berdakwah, untuk pimpinkan dakwah Rasulullah, penyokong Rasulullah lama satu, pembela agama di masa tu. Ayat tu, inilah kesungguhan Rasulullah membawa ilmu sampai kita hari ini, alhamdulillah. Kalau tidak ada kesungguhan daripada Rasulullah dan para-para sahabat hari itu, dan anak-anak Rasulullah, maka tak sapa kepada kita di hari ini. Tak akan sapa kepada tiga wilayah kita. Tak akan sapa kepada Malaysia. Tak akan sapa kepada Indonesia. Tak akan sapa kepada Brunei. Tak akan sapa kepada siapa-siapa pun. Karena kita hidup jauh dengan Rasulullah. Rasulullah duduk di Mekah, duduk di Madinah. Kita duduk sini, Allah tak kena kecek dah. Tapi dengan kesungguhan Rasulullah dan para sahabat, begitu juga orang-orang kedia, para-para tabi'in dan tabi'in tabi'in, dia sebarkan agama. Di masa futuhat, di masa pembukaan Islam, maka Islam akan sapa di tanding kita. Sebagaimana kita nyata dalam sejarah petani. Macam mana kah sejarah petani membuktikan bahawasanya Islam yang berada, yang bertunah di petani kita. Sebab itulah ni kelebihan ilmu nak ayat tu. Kelebihan ilmu. Sebab tu hadis Nabi dia kata dah. Hadis Nabi ayat Quran sendiri Tuhan pun kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tuhan dah nyata dalam Quran dia bahawasanya ilmu lah utama sekali hidup manusia. Kita tengok sepintas lalu, sungguh kalau Tuhan tak kata gitu, kita tak nampak sekaligus. Tapi bila kita tengok kepada Al-Quran, dah dinyatakan dalam Al-Quran Tuhan saat itu, baru kita nampak sendiri bahawasanya ilmu lah yang meninggikan manusia. Sebab-sebab ilmu ni lah Allah Ta'ala meninggikan manusia, akakkan manusia tu pangkat-pangkat ketinggian hidup dunia. Nak ayat tu bukan dunia saja, ke akhirat pun begitulah. Tapi hak kita nampak di hari ni di dunia. Banding dengan mudah-mudah yo. Nak ayat tu ilmu ni menoyak tu
tinggi tak tinggi ataupun melia tak melia. Kita tengok seekor binatang ya. Hak mudah kita nampak. Seekor binatang ni nak ayat tu, bila dia tak ada ilmu, tak ada laku. Tapi dia ada ilmu, dia laku. Ha, dia laku besar. Nah, kita tengok. Upama kita kata kera ke beruk ke, bila mula-mula boleh di hutan ni, mahal tak? Tak mahal. 50 kuk malah nak jajah, kita tak ada penyok. Ha, orang kata kena aku malah nak bergomong dengan beruk. Ha, malah nak bergomong dengan beruk, taring ada ada dua eci. Tapi bila dia pandai ambilnya, bila dia pandai pilih muda dan tua, kote, ah tu situ mula tak harga. Ada macam-macam, ada 8,000, 12,000, 30,000. Macam-macam, 50,000 pun ada, 100,000 pun ada. Ha tu apa panggil contoh kata ilmu yang ada pada binatang ya. Apatah lagi manusia, kita manusia orang Islam. Tidak Tuhan tak kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah Ta'ala akakkan di kalangan kamu itu orang-orang yang beriman. Wallazina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang Allah Ta'ala bagikan kurnia kepada dia tu al-ilm, akak ilmu. Tuhan akak tu yarfa'illah darajat. Darajat. Ini nyata sekali. Iaitu biberapa pangkat-pangkat, biberapa ketinggian-ketinggian. Ha, biberapa ketinggian-ketinggian. Ha, bukan kata tinggi sah dak. Karena ibarat dalam Quran tu jamuk muannas darajat, jamuk muannas salim. Ha, jamuk muannas no ayat tu bukan kata spekat dua kat dak tinggi-tinggi semua. Pak kita tengok dah hari ni lah. Orang nak duduk di tempat-tempat tinggi, nak jadi presiden, nak jadi naib, nak jadi timbalan, nak jadi segala-gala. Ha, di dunia ni nak ayat kata utama sekali apa panggil? Ilmu, 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 ilmu. Orang tak letak, orang tak pilih, orang tak reti. Orang pilih, orang reti. Orang yang berilmu. Ha, ini kepentingan ilmu, kebesaran ilmu di hari ini. Sebab tu kita, di hari Rabu dah. Di hari Rabu, insya Allah, kita berjumpalah dengan, dengan Ambo di sini, di udara ni dah. Itu insya Allah Ta'ala. Nabi yang kata, ilmu ni penting sekali. Sehingga Nabi, sehingga Nabi kata kena, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa-siapa berjalan cari ilmu. Siapa-siapa berjalan pergi tutup ti ilmu. Pergi duduk pondok ke, pergi mengaji ke. Ha, Nabi kata, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nasjaya Allah Ta'ala mudahkan bagi orang itu jalan-jalan ke syurga lagi akan datang. Bila dia mati esok, mudah masuk syurga. Hari kebesaran ilmu ayat tu. Ha, sehingga setengah katakan, bila mati dah tutup ti ilmu ni, mati fi sabilillah. Tengok. Ada juga Nabi kata gitu pun. Ha, mati fi sabilillah juga. Masuk dalam pisik juga. No, ayat tu kebesaran ilmu. Ilmu ni ialah membawa kita bahagia, bahagia dunia dan juga akhirat. Bukan saja ilmu, ilmu akhirat. Bukan ilmu agama pun dimaki ialah. Ah, itu kepentingan ilmu, kepentingan ilmu. Nah, sebab itulah banyak banyak iza mata benu adama in qata'a amalu illa min salasin. Nah, ayat kata benda kepentingan ilmu ni. Bila kita mati esok tak ada dah. Tak ada dah, kita tak ada jalan dah. Malaikat Nabi kata ialah tiga perkara. Sedekah jariah, kalau kita boleh tupai. Ah, tu. Hak kita boleh tupai. Yang kedua apa? Ilmu yang beri nafa'. Ilmu yang beri nafa'. Ilmin yung tafa'u bi, ilmu yang beri nafa'. Waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh kita tinggal, anak juru, anak comel, nak ayat kata. Dia tak jahat, dia semaya cukup, dia ibadat cukup. Bukan nanti boleh buka pondok, bukan boleh nanti buka buka sekolah. Anak yang soleh ni anak yang boleh taat kepada Allah dan Rasul. Walau tak boleh buka pondok, walau tak jadi orang aling sekalipun, walau serba tak nak besar baku sekalipun. Siapa kita ibu bapa di akhirat esok? Sebab tu hari ni besar sekali. Itu hubungnya kita dengan anak. Kalau kita ada ilmu, ilmu kita tu beri nafa' kepada kita di akhirat lagi ke datang. Ini nak banyak kata, ilmu yang penting sekali adalah kehidupan kita. Tu. Nah, tu. Tu nak banyak kata, ilmu. Baik. Yang seterusnya, nah, kita di hari ini nak ayat kata baru saja kelepasan, baru panah-panah nak ayat atau boleh kita ni
Nampaknya nak boleh kita ni mengajar, nak boleh kita ni ceramah. Kemungkinannya tak banyak hari lah. Kita nak boleh. Nak boleh ceramah, nak boleh. Terus pula. Tetap ilmu agama kita pergi ke kapung-kapung nak ayat tu. Tapi hak ni, hak utuk. Utuk. Kita duduk tengah hari di mana saja, kita boleh dengar. Kita boleh belajar, boleh mengaji nak ayat tu. Kemungkinan satu hari kita ada pula tajwid ke, gapo ke. Tu ada mengajar Quran insya-Allah taala. Ni kita di peringkat pembuka air nak ayat kata. Jadi kami ni segala kedoeh fair lah. Hari ni kita masih doeh lagi. Tak ada gapo ni tak ada. Tak ada kuasa lagi ataupun kita ni masih banyak lagi keperluan khususnya kepada alat-alat. Alat-alat yang kita nak laisut, yang kita nak secara apa ni, siaran langsung ni ada lagi alat-alat yang tak mencukupi. Itu insya-Allah kita akan ceritalah yang mana siapa dia nak jariahkan benda ni, selalulah nak ayat tu. Karena benda ni benda hak kita laisut nak sebarkan ilmu. Mana alat yang demo bui saat ni tu, yang demo hadiah, yang demo sedekah, yang demo bagi saat ni tu menjadi jariah untuk demo. Khususnya ibu bapa demo hak mati dah upamanya, pahala kepada ibu bapa demo ataupun demo sendiri upamanya, suka nak kerak gapo nak jariah apa, boleh selolah. Kepada channel kita. Karena channel kami ni bukan hak siapa-siapa dak. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa dia milik dak. Hanya pakak-pakak bangun demi untuk nak sebarkan agama kepada umat-umat kita. Ni belum pada kita nak berjaya mata sama-sama cari. Orang hak alim Nabi kata dia mengajar, orang hak tak reti dia belajar. Nabi kata tak ada dua jalan ni. Yang lebih baik daripada dua perkara ni. Ya tak boleknya orang alim tak mengajar, orang jahil tak belajar. Ha tu habis licin. Ha ni nak ayat Nabi nak cerita. Baik. Maka kita ni kemungkinan tak berapa lama lagi kita akan boleh langsung, iaitu masalah ceramah kita mengajar di masjid dan di surah-surah insya-Allah taala. Tapi channel kita ni betul usai semua. Setiap hari ada setiap hari. Hanya malam belum lagi malam ni. Tapi hak tengah hari ni boleh kata setiap hari insya-Allah taala. Kami dah jadualkan satu persatu dah. Hari mana hari mana. Amor ni kemungkinannya ni. Minggu depan ni kemungkinannya hari Selasa. Nak tukar dengan Babo Nawawi kita. Karena memandai kepada apa panggil zuruf keadaan. Kena tukar. Kerana ambo ni hari Rabu ni, ada hijau besar sikit di masa ni ni. Sebab tu akan tukar. Tengoklah insya-Allah, tapi rasanya gitu. Minggu depan ni kalau tak hari Rabu ke, ambo akan mari hari Selasa, akan jumpa dengan ambo. Maka ambo ni diberi jawatannya ataupun diamanahkan kepada ambo ni channel dijadualkan ambo ni, iaitu untuk baca kitab. Untuk baca kitab. Maka pun ambo pun pilihnya kitab fiqh. Kitab fiqh sekodalah. Apa panggil nak mengajar ni basic-basic ataupun asas-asas. Tapi kitab hamba nak mengajar ni kecil saja. Kitab ni kecil je. Tak berapa lah lah. Tak berapa lah. Kita tengok muka kitab ni ni 29 29 sekali dengan mukaddimah dah. Mukaddimah khatimah dia tu 29 muka. Kitab kecil sangat-sangat. Tapi kita naknya, kita berpadunya kepada kitab kecil lah. Supaya kita mudah mudah tukar. Tak lama kita tukar, insya-Allah taala sekadar kemampuan. Sekadar kemampuan kami di sini ni. Bukan kami ni aling dak, tapi nak bui apa yang kami reti sekodah. Maka di antara kitab hamba nak baca hari ni nya, nama dia nak dia, nama tu bunyi hebatlah nama tu, Nuqtatul Mazahib. Nama kitab ni Nuqtatul Mazahib, dikarang oleh, disusung oleh Al-Faqir Ilallah, Al-Faqir Ilallah Abdul Rahman bin Muhammad. Tuan guru, tok guru ambo dulu. Masa ambo ngaji pondok dulu, ngaji ke dialah.
Duk ngaji ke dia banyak juga. Karena ambo duk ngaji dulu, ambo duk ngaji sekeh. Duk ngajinya hok besar sekali asasinya tuegu almarhum Haji Abdul Qadir Wangoh. Kita panggil tok di sekeh. Ha tu asasilah tue pondok. Yang keduanya ambo duk ngaji banyak juga iaitu Babo In Spanyol. Ha di antara tok guru yang ambo duk menadah dulunya, ha Babo In Spanyol sendiri. Ha tu. Lepas tu ni tua guru almarhum baru meninggal ya dalam 40 hari lebih tak sampai 2 bulan lagi dia meninggal. Ha tua guru duduk di kampung kampung Pasir, Kubai Pasir. Ha Pahum Manih. Kubai Pasir Pahum Manih. Ha Babome panggil Babome Pahum Manih. Ha baru meninggal panah-panah nak ya tu. Ning kitab dia ataupun susun ni dia. Ha ambo duk ambil duk ngajar duk baca ke masjid-masjid kena air dengar fekoh. Bukan banyak. Dua tajuk dia dalam ini. 29 muka ni ada dua tajuk dia. Yang pertama cara ambil esmaya. Yang kedua yang keduanya cara rukun semaya. Ha rukun semaya. Ambil esmaya dengan membatalkan semaya. Ha tu sekali dah ambil esmaya apa batas batal esmaya. Yang keduanya apa? Panggil rukun semaya. Banyak tu ya. Tapi dia royak sini secara reka-reka apa panggil di atas mazhab 4. Ha mazhab 4. Bukan kata kitab besar dah. Kitab kecil ya tapi ulasan-ulasan. Jadi ambo tengoknya pilihan ini comel di masa waktu learning kita tengoknya ialah masyarakat kita banyak celaru tetap tetap apa tetap mazhab-mazhab jadi celaru jadi selerok orang ni kata gini orang ni kata gini kadang-kadang mazhab berlain ni tapi puak kita ni petua semata-mata petua siapa pening habis orang kampung gena babo tu kata tak apa babo ni kata boleh gena babo tu kata gitu orang babo ni kata gini jadi macam-macam kenapa kerana benda ni banyak mazhab. Dulu tak apalah. Segala-galanya apa panggil mazhab Syafi'i. Ha, maka kitab ni ada royak juga pandak-pandak ya. Untuk kita supaya hafsah sekalinya ambo pilih kitab ni supaya orang kita tak jadi balah. Ha, hok tulah kita nak selesainya. Tak jadi balah. Ha, tak tahu benda ni dah jadi balah ni. Aku kata hijau, aku kata merah. Mana merah hijau? Ha, tu setakat si sing tangan baju lepaslah. Ha, sebab tu hari ni kita royak tau pasal ni mazhab ni. Dia ni pergi Allahu akbar. Tak ada usolli dak dak dah. Allahu akbar. Ya tak kena. Oh, kita dah bagi semaya dah gaduh gapo pula usolli dak pejam mata gerak dak klik pa tu. Oh, 4 kali takbir, 9 kali takbir, 10 kali takbir dah hayung tangis saja. Ha, jadi pakak dak balah. Sebenarnya apa panggil mazhab lain-lain khususnya mazhab Hanafi ya panggil. Mazhab Hanafi ni ya kerana apa? Kerana niat tu ya bukan rukun dak. Niat ni bukan rukun dia syarat. Bila syarat mana tahu benda duk luar, rukun tu duk dalam. Bila sebut atas rukun duk di dalam benda tu. Kalau ambil esmaya. Kalau semaya tu. Duk dalam semaya. Ha tu niat. Kalau siapa ingin lagu tu. Sebab tu dia kena niat. Dia kena niat di dalam takbir Allahu akbar. Mula di A sampai bar. Hati kena hadir dengan semaya saat ni tu. Ha tu siapa ingin jadi gitu tu. Hanafi dak. Dia niat tu tangguh lagi dah. Oh, duk pakai baju ni nyak lah. Aku lagi semayang ngorik ni. Ambil motor, freh. Naik masuk, Allahu Akbar. Ha, tak ada ni. Aku ni nyak ni. Kau duk pakai serbel lagi dah. Aku duk pakai jubah ni. Sudah mandi ni. Hatiku nak mari semayang ngorik dah. Jadi, masuk niat dah. Kerana dia bukan rukun. Kerana dia syarat. Benda duk luar. Tak nanti kena muktarinan bifi'lih dah. Kerana dia bukan duk dalai, bukan rukun dak. Dia duk luar. Bila duk luar, tak ada kena hadir dak. Dia boleh niat. Dulu pada nak semayat dia niat dah. Dia hati dia mari dah. Tak ada apa. Akak tangis saja. Allahu Akbar. Dia berlapar dengan takbir saja. Itu di antaranya. Mari dia orang kita balah kedai kopi. Dulu duk bayar juga. Nasi gabung aku.
Lah ni dak dah lawak nasi kau saja telur ibu dak dah. Kena tak ayar dah demo tu pun. Ha, jadi masa mata baca banyak kita ni. Hamba pilih ni. Ha ni. Ha ni panggil kitab Nuqtatul Mazahib. Ha Nuqtatul Mazahib. Tak ada jual ni di kedai-kedai khususnya kalau di negara ni tak ada. Ha kalau di negara tak ada, di maktabah-maktabah negara tak ada. Hamba dah cari dah. Ha tu benda ni ni. Nah, hamba ni pergi ambil di rumah dia sendiri, di pondok dia sendiri ni. Ha ni. Di pondok dia sendiri ni. Ha tu. Nah. Ha ni nama dia ni panggil Nuqtatul Mazahib. Cara segala fardu wudu di atas khilaf mazhab serta mendatangkan dalil hadis dan beberapa sunnah. Ha dan beberapa sunnah wuduk di atas khilaf mazhab dan beberapa perkara yang membatalkan wuduk di atas khilaf mazhab serta mendatangkan dalil hadis. Ha, dan segala rukun semayah di atas khilaf mazhab serta mendatangkan hadis secara ringkas. Ha ni tuai dia sendiri. Ha tu Al-Fakir ila Allah Taala Abdul Rahman bin Muhammad. Ha panggil babome pauh mani. Ha pauh mani. Insya-Allah Taala kemungkinannya minggu depan ni kita akan bermulalah. Hari ni panggil untuk nak bui penjelasan dulu sebagai mukaddimah di hari ni ni. Kemungkinan ni minggu depan ni hari Selasa boleh jadi. Ambo rasa berat hari Selasa. Ambo akan tukar dengan Babu Nawawi kapu atas. Ha tu insya-Allah Taala. Ha itulah di antaranya yang ambo pilih. Kita untuk nak baca supaya pakcik-pakcik duduk di rumah. Pakcik-pakcik duduk di rumah boleh belajar, boleh mengajilah dengar kitab yang ambo itu ni. Kemungkinannya. Tapi cara nak mengajar ni ambo pun nak royak juga sikit sebanyak. Cara ni saya nak ambo nak ke udara ni setiap kali setiap minggu ni sebelum nak masuk kitab ni ialah ambo akan beri penjelasan sikit sebanyak. Ada ayat Quran ke ayat hadis ke sebagai panggil nasihat umum, penjelasan umum kepada penutur-penutur kita, peminat-peminat kita yang ikuti kita secara langsung di tengah hari setiap minggu ambo nak ngajar, begitulah ambo akan mukadimah dengan iaitu Al-Quran dan Al-Hadis tu insya-Allah Taala. Lepas tu barulah kita masuk ke kitab kita. Ha kerana apa? Masa ni banyak. Ha masa ni banyak sebenarnya panjang sejam setengah ni. Ha kalau baca kitab agak ha tu. Dua minggu habis sebuah. Ha dua minggu sebuah. Kerana apa panggil nak baca ni apa panggil hak basic-basic hak asas. Ha hak asas khususnya kepada ibu bapa kita hak duk kampung tu. Ha hak duk kampung. Hak tak tahu lagi tak cerai lagi tu kadang-kadang. Kadang-kadang tengoknya ha babo-babo duk gi ngajar sejik pun aku tak faham, aku tak faham. Ha ni ambo insya-Allah ambo nak usaha sedaya upaya untuk buat kita ni wi boleh banyak ha nak wi faham benda-benda ni insya-Allah Taala. Nak cari jalan nak wi buat kita ni reti dengan agama. Ha tu dah lebih kurang pada pertandingnya. Ha tu. Nah, maka ambo rasanya hari ni sebagai mukadimah ni neh ambo rasa setakat ning lah kerana hari ni tu hari pembuka skoda lah kena diri dan juga royak cara dan kitab-kitab yang ambo akan baca. Selepas ni kita kita akan belajar lah minggu depan ni insya-Allah. Kemungkinannya hari Selasa akan ubah jadual. Hari Selasa ambo di sini secara langsung di pejabat kita ataupun di setani kita insya-Allah Taala di Al Huda Channel. Sebab tu kepada penyokong-penyokong kita khususnya kepada ibu ayah dan juga pak cik pangoh bolehlah siapa dia nak senap senuraikan. Siapa dia nak senap senuraikan tu bolehlah nak salu. Sumenge-sumenge di dalam rekan ni kita ni bolehlah. Yang siapa dia suka nak buat sumenge untuk nak meneruhkan rekan kita. Kerana rekan kita ni apa panggil untuk di hari ni apa panggil
apa ni panggil jijak sapu kaki sendiri. Tu. Panggil ala qada di hari ni noyak tu. Karena kita banyak lagi benda-benda yang kita perlu noyak tu. Perlu noyak tu. Khususnya kepada di segi alat-alat. Alat-alat yang kita nak siaran langsung ni, hari ni kita buatkan yang cara dogo-dogo, boleh tengok je. Dah boleh kita belajar ke apa. Takutnya hidup mati sehari dua lagi ke, tak ada ke apa sekarang. Dah lihat orang ngajar ke, lihat orang dengar ke, supaya itulah. Itu di antaranya yang amba boleh beri penjelasan pada hari ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan. Belum kita nak masuk cerita. Karena kita ni baru. Baru benar-benar kita ni nak ajak kata. Maka alhamdulillah. Amba banyak-banyak ucap terima kasihlah kepada sidang penutung di rumah ataupun di mana tempat saja. Banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairul jazak. Supaya kita jangan lupa di pukul 2 tengah hari sampai ke pukul 3 setengah setiap hari kita akan ada. Tu akan adanya apa ni program kita tak kosong insya-Allah taala. Maka hari ini sekiranya ada salah silap sikit sebanyak terkasar bahasa, banyak-banyak memohon ampun dan maaf kepada sidang penutung yang ada yang ikuti sekarang ini secara langsung kita. Maka amba sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.